Bagaimana cara Hai guys, jadi sekarang aku ada di tempat yang dimana aku mau numpang duduk. So alhamdulillah banget, aku udah beli durennya. Nah sekarang aku di sini mau numpang duduk. Kebayang gak sih habis olahraga makan durian itu, nikmat banget guys. Nah jadi guys aku beli durian dibungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget, manis banget.
Guys, jadi aku ini lagi walking tour. So aku nih after olahraga, and then aku tuh mau pulang. Dan aku tuh lihat kayaknya view-nya tuh seger banget, fresh banget. That's why I record. Bagus banget kan pemandangannya. Nih sebentar lagi tuh matahari udah mulai mau tenggelam kan. Bagus banget. Nah guys, jadi di sana itu ada jalan raya. Aku mau ke sana, arah ke sana, oke? Okay? Dan ini tuh taman mewah. Bagus banget. Aduh, kalau di luar negeri tuh enak ya, maksudnya setiap apartemen itu ada tamannya, tamannya tuh bersih banget. Nah, jadi taman ini tuh khusus buat olahraga. Olahraga lari-lari gitu. Dan aku tuh suka banget olahraga di taman ini, guys. Ya, kadang lari, kadang push up. Kalau misalkan buat olahraga push up juga ada di tempatnya. Tadi yang buat duduk-duduk kayak gitu. Bagus banget kan? Tuh, guys. Matahari. Bagaimana? Nah, jadi ini kan aku habis olahraga, guys. Terus ini aku mau pulang. Yaudah, sekalian aku mau record pemandangan. Tuh, kalau jam segini tuh lagi banyak orang pada olahraga lari-lari, gitu. Dan sekarang tuh udah mulai musim dingin. Gitu. Sekarang udah dingin, guys. Tapi ini belum terlalu dingin banget ya, karena ini bulan 11, nanti paling dinginnya banget itu nanti bulan 12, bulan 1 itu dingin banget. Ini aku suka banget. Bagaimana cara membuatku bahagia, nyari semua ku tersenyum. Setelah mau menangis terdiam di situ, guys. Wah, mataharinya, guys. Matahari udah mulai tenggelam. Nah, seger banget nih. Jadi kalau jam segini tuh banyak orang pada olahraga. Guys, bagus banget kan pemandangannya.